ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seekor keledai yang diberikan tanda di bagian mukanya dengan besi panas, seperti yang kita lihat di badan-badan kuda dan sejenisnya untuk dijual sebagai tanda. Beliau bertanya kepada sahabat yang ada di situ, "Mayaf aluhada, siapa yang berbuat ini? Mayaf aluhada, siapa yang berbuat ini? Wa mayaf aluhada." Tiga kali beliau tanya, siapa yang berbuat ini? La'anallah ma yaf'alu hadha. Allah akan melaknat orang yang melakukan ini. Allahu Akbar. Betapa lembutnya Islam. Memberikan tanda cacat di bagian wajah binatang saja diharamkan dalam Islam. Bagaimana jika ada orang yang mengatasnamakan pendidikan, memukul bagian badan, memukul bagian wajah, sehingga menganggap bahwa kebaikan dengan kekerasan. Allah, Allah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Dakwah yang paling indah dengan kelemah lembutan. Kalimun nas bima ya'rifu alih. Begitu kata Rasulullah. Ajak bicara manusia, didik mereka sebatas pemahaman mereka. Allahu Akbar. Islam, agama yang merupakan solusi, bukan sesuatu yang menghambat kemuliaan.